Vagina merupakan bagian tubuh wanita yang tertutup, sehingga terkadang tidak disadari kalau vagina mengalami masalah. Anda mungkin akan menyadari vagina bengkak ketika sudah muncul rasa nyeri atau terjadi perubahan bentuk. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan vagina bengkak. Alergi. Vagina merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif. Produk-produk perawatan, pakaian dalam, maupun produk lainnya bisa memicu alergi. Infeksi jamur. Salah satu gejala infeksi jamur vagina adalah kembangan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh jamur Candida albicans. Infeksi bakteri vaginosis. Pertumbuhan bakteri jahat yang berlebih di vagina bisa menyebabkan infeksi bakteri vagina. Cervicitis. Ini kondisi saat leher rahim mengalami peradangan. Biasanya cervicitis muncul sebagai akibat dari penyakit menular seksual. Kista. Kista Bartholin dan saluran Gerhard bisa membuat vagina bengkak. Kista Bartholin muncul pada kelenjar Bartholin yang terletak di kedua sisi bawah lubang vagina. Kehamilan. Tekanan pada panggul karena janin di perut meningkatkan aliran darah ke bawah sehingga bisa mengakibatkan vagina bengkak. Namun kondisi ini akan hilang dengan sendirinya. Gesekan. Gesekan dapat mengakibatkan pembengkakan seperti hubungan seksual yang terlalu kasar.